Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ke channel Daisy Craft. Pada video kali ini, aku mau kasih kalian tutorial tentang membuat buket kopi. Yang udah penasaran gimana langkah-langkahnya, yuk simak videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang perlu kalian persiapkan adalah lem tembak, kemudian staples, kopi, solasi, bunga artificial, gunting, kain spunbun 100 gram warna hitam, juga kardus bekas.
Nah, ini dia hasil jadi dari buket kopi yang kita buat barusan. Semoga videonya bermanfaat dan kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.